Salam sejahtera. Kena fitnah lagi, Puteri Sarah hantar surat tuntutan. Pelakon Puteri Sarah Liana nekat mengambil tindakan undang-undang terhadap seorang individu yang membuat fitnah dia melakukan maksiat atau bersekeduh-dukan. Ujur Puteri Sarah Liana Megat Kamarudin 39 sudah mengesan individu berkenaan mengenai tindakan susulan peguamnya yang akan surat tuntutan dalam kurungan LOD. Walaupun individu tersebut telah menukar nama dan gambar profil akaun Facebook, peguam yang mewakili dirinya masih dapat mengesan identiti tersebut. Lain kali jangan komen menghina, menuduh aku maksiat, bermaksiat. Dah PM dalam kurungan message, kau pengecut pula. Dasar netizen pengecut. Lock profile, terus tukar nama Facebook dalam kurungan FB, katanya menerusi perongsian dalam Facebook. Puteri Sarah yang juga ibu kepada tua cahaya mata itu tuntut turut menunjukkan paparan tangkap layar pemilik akaun media sosial yang disifatkan biadab. Menerusi hantaran sama, Puteri Sarah turut menasihatkan netizen untuk menjaga adab sebelum meninggalkan sebarang komen, terutama yang boleh menjurus fitnah.